kronologinya salah satu santri ya, katanya anak Kawunganten. Ini santri salah satu pondok pesantren di Selarang, habis dari sawah, habis matun, terus cuci badan ya di sungai. Tapi sungainya ini lagi banjir, akhirnya terbawa arus. Dan sampai sekarang belum ditemukan. Kejadian jam 12, ini sudah sampai jam 5. Tim SAR masih banyak banget, kepolisian juga masih banyak.